Gimana tetap kita bilang dia gila atau apa? Terus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, sesedara, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, puji setinggi-tinggi pujian dan syukur pada Allah Ta'ala kerana malam ini Allah mudahkan urusan kita sehingga kita dapat berada dalam masjid ini ataupun surau ini, dan kita dapat tunggu seketika untuk sampai kita waktu Isyak. Mudah-mudahan kesukaan kita menziarahi ataupun menjenguk muka di taman-taman syurga atas dunia ini akan Allah permudahkan pula kita berada di taman syurga yang sebenar pada hari kiamat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita sambung pembacaan kita pada hadis yang panjang ini, iaitu pada muka surat 163 terjemahan baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terjemahan tu baris yang ke-11. Dikira daripada terjemahan tu baris yang ke-11. Bahawasanya kemurkaan itu sebagai bara api yang sedang menyala dalam perut anak Adam. Makna kemurkaan dekat sini adalah marah. Bila seorang marah itu, Nabi kata ia seumpama bara api yang sedang menyala dalam perut anak Adam. Adakah tidak kamu semua lihat kepada merahnya dua biji mata seseorang yang sedang marah itu? Nabi kata, ketika seorang marah itu, kamu tak nampak kan bagaimana mata dia begitu merah sekali. Dan timbul urat-urat di batang lehernya. Timbul urat-urat dekat tengkuknya.
maka apabila kamu dapati akan sesuatu yang tersebut itu, yakni bila kamu tengok orang marah, maka hendaklah kamu duduk atau tidur di atas bumi. Jadi pertama sekali dia kata bila kita marah, ya, maka sama ada kalau kita marah sendiri, kita yang duduk sendiri. Kalau orang lain yang marah, kita yang suruh dia duduk. Ataupun dia tidur di atas bumi, makna bukan atas tanah. Tidurlah, duduk atas katil pun tak apa, atas lantai pun tak apa. Kalau kita berasa nak marah, Nabi kata duduk. Kalau kamu tengok orang nak marah, kamu kena suruh dia duduk. Kalau duduk pun tak boleh, suruh dia berbaring. Bahawa sesungguhnya sebaik-baik lelaki itu mereka yang lambat marah tetapi cepat baiknya. Ha, jadi sebaik-baik lelaki, tak kiralah laki-laki ke perempuan ke, ya, yang terbaik adalah mereka yang lambat marah. Tapi bila marah, dia cepat kendur. Ha, kita lain, cepat marah, lambat kendur. Ini masalah kita. Enak? Ha, itu dia. Dan sejahat-jahat lelaki itu ialah mereka yang lekas marah dan lambat marah ataupun pulih daripada marahnya. Ha, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ajak kita yang bahawa marah ni adalah nyalaan api yang mesti pertama sekali ditenangkan. Dan kemuncak penenangan itu, kalau duduk pun tak boleh, baring pun tak boleh, maka hendaklah kamu ambil wuduk dan sembahyang. Bila lepas sembahyang pun kamu masih ada marah, ternyata kamu itu telah jadi macam iblis. Nah, bukan iblis lagi yang bagi kita marah. Kita lawan iblis. Iblis pun kalah dengan kita. Ha, maksud Allah hanya macam itulah. Ha, jadi kalau dah duduk pun tak hilang panas, baring tak hilang panas, ambil uduk pula, kemudian semayang pula masih tak hilang marah, maka sebenarnya kamu itu telah bukan jadi orang dah. Ha, jadi kaedah yang Nabi ajak ini, supaya kita ini apa panggil dapat meredakan kemarahan. Sebab marah-marah ni menyebabkan iblis mudah masuk, satu. Dan kita akan menyesal di atas perbuatan yang kita buat ketika marah. Ya, itu jadi kebaikan. Maka apabila adalah seorang itu lambat marahnya serta lambat baiknya, atau lekas marahnya serta lekas baiknya, maka yang demikian itu ala kulli hal, bahawa sesungguhnya sebaik-baik apa ni, saudaraku itu mereka yang elok. Habis dah tadilah. Yang elok membayar hutangnya dan elok meminta hutang. Yang kedua, yang Nabi nak cerita pula, iaitulah bila kita berhutang. Hak tadi tu marah, setiap orang ada marah. Sebab marah ni adalah sebahagian daripada sifat manusia. Kita tak boleh buang sifat marah tu. Tidak, cuma bagaimana kita arahkan marah itu. Sebab itu Nabi SAW, orang ejek dia macam mana pun dia boleh sabar. Tapi bila orang ejek agama dia, orang ejek Tuhan dia, itu jadi Nabi jadi marah. Tidak, dan memang pempatut marah. Hari ini berbeza kita. Kita kalau orang maki kita, kita marah. Tapi kalau orang maki Tuhan kita, kita bertenang saja. Nah, bukan takat kita bertenang, kita minta orang lain bertenang pula. Tapi kalau orang maki dia, dia marah. Bila orang maki Nabi, dia harap semua bertenang. Ha, jadi pelik kita ni. Nabi itu tadi ni, tuan-tuan sekalian, bila orang maki dia, orang kutuk dia, dia boleh tahan. Tapi bila orang maki agama dia, orang maki Tuhan dia, maka Nabi akan marah. Bahkan marah kepada mempertahankan agama itu merupakan satu kewajipan. Anda, hari ini tak, kalau orang maki kita, kita marah. Kalau orang maki agama kita, kita minta supaya kita bertenang. Jangan bertindak di luar batasan.
ya, kerana Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian dia berbalik pula kepada hutang pula, sebab hutang ni pun sama agak. Hutang ni hukum dia haruslah tuan-tuan sekalian. Ada hutang ni hukum dia harus, bukan wajib benarlah. Maka kalau tak berhutang tu eloklah. Tapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, memanglah seseorang itu sukar untuk tidak berhutang. Justru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ajak kita berdoa supaya kita ini mudah untuk membayar hutang. Nampak? Bukan minta supaya tak berhutang. Nabi minta ajak kita supaya kita ni mudah bayar hutang. Nak gambarkan bahawa akan ramai orang berhutang. Siapa yang tak berhutang depan saya ni? Cuba angkat tangan sikit. Tak ada anak-anak eh? Maknanya semua pernah berhutang. Cuma lah ni ada yang dah boleh bayar habis, ada yang masih berhutang. Maknanya berhutang ini suatu benda yang diharuskan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, cuma Islam tak larang kita berhutang. Cuma syarat hutang tadi telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Hukum fiqh mengatakan sebab-sebab yang diharuskan berhutang. Ada? Apa dah? Jadi berhutang itu yang diharuskan bila tuan-tuan sekalian? Ya? Dan ada hutang pula yang diharamkan pula. Kita berhutang tu haram. Ada berhutang yang harus, ada berhutang yang haram tuan-tuan sekalian. Nah, berhutang yang haram contohnya apa dia? Bila kita berhutang dengan tujuan untuk bermewah-mewah tu tak boleh. Bila niat kita berhutang itu untuk mewah, ini yang susah nak bayar ni. Nampak tak tuan-tuan? Tapi bila kita berhutang kepada keperluan, kita hutang tu kadar dia keperluan. InsyaAllah, innamal a'malu binniat itu memegangkan kedudukan dalam kes berhutang ini. Kenapa kamu berhutang? Kalau kamu berhutang tak kena niatnya, maka susah kamu nak bayar. Tapi kalau kamu berhutang mengikut niat yang betul, dan kita tambah pula doa tuan-tuan sekalian, ya, maka insyaAllah Allah akan mudahkan kita berhutang, membayar hutang. Sebab tu orang yang berhutang kerana nak mewah ni, dia jarang doa untuk mudah bayar hutang tuan-tuan. Siapa yang selalu yang berdoa supaya dia dipermudahkan untuk bayar hutang? Ialah orang yang berhutang kerana memang keperluan dia. Dia bukan nak berhutang pun tuan-tuan, tetapi dia terpaksa berhutang. Maka orang ni lah selalunya akan doa dengan Allah. Tapi kalau dia berhutang hanya kerana nak mewah, biasanya dia takkan berdoa untuk dipermudahkan bayar hutang. Ini hakikatnya tuan-tuan, betul tak? Kita berhutang kerana keperluan kan, sebab kita doa. Ada? Itu dia. Baik. Iaitu dalam bab hutang ini pula, Nabi kata bahawa sesungguhnya sebaik-baik saudaraku itu mereka yang elok membayar hutang dan elok meminta hutang. Saudagar ya. Jadi dalam perkara hutang ini, Nabi kata sebaik-baik orang itu ialah mereka yang elok membayar hutang. Kita elok bayar hutang sampai waktu kita bayar, sampai waktu kita bayar. Ya. Dan juga kalau orang berhutang dengan kita, Nabi kata seelok-elok manusia itu, sebaik-baik manusia itu adalah yang elok ketika meminta hutang. Ada? Hari ini kita bayar hutang pun teruk, minta hutang pun teruk. Ada? Bayar hutang pun susah. Ya, bila orang tak bayar hutang kita pun, kita jadi naik angin juga. Banyak kontra dengan kita, tuan-tuan. Eh? Jadi bila banyak kontra ni kan, agak-agak kita ni masuk surga ke tak tuan-tuan? Agak-agak lah nah. Tak? Yakin tu tak lah kan, tapi kena harap-harap masuk surga. Takut tak masuk surga, harap-harap masuk surga. Kenapa benda tu penting? Bila kita takut tak masuk surga, kita akan meninggalkan perkara yang menyebabkan kita tak masuk surga. Bila kita harap kita nak masuk surga, maka kita akan usaha untuk buat sesuatu yang akan membawa kita ke syurga. Itu lebih dia tadi ni.
takut tak masuk, kita tinggal benda yang penyebab tak masuk. Harap masuk, kita akan buat sesuatu yang boleh memasukkan kita. Inilah benda yang Nabi ajak kita. Dalam semua amalan, kena ada khauf wa rajak, takut dan harap. Tuan-tuan sekalian, ialah. Jadi dia kata, ketiga bayar utang pun elok, dan kita meminta utang pun elok. Dan sejahat-jahat saudagar itu, mereka yang tak baik ketiga membayar, dan tak baik juga ketiga meminta utang. Jadi Islam ajak kita, kita nak minta utang pun kena cara yang baik. Nah, kalau kita berhutang, kita buatlah adab-adab kita berhutang. Macam mana? Adab berhutang. Pertama, tuan-tuan sekalian, kalau ada benda yang kita boleh jaga, maka kita jaga. Nah, ini utang. Yang kedua, kalau kita tidak ada benda yang kita nak jaga, maka hendaklah kita berjanji sungguh-sungguh dengan bertulis bagaimana kita nak bayar hutang. Tentang, eh? Dan yang ketiga, bila kamu tak boleh membayar hutang, maka berterus teranglah dan minta maaf kepada orang yang kita hutang. Ini adab dia. Nidak, dahlah tak bayar hutang. Telepon tak angkat, tentang sekalian. Mesej tak jawab, tentang sekalian. Kalau sesalah angkat, kawan tu tukar nombor, telefon nombor kita kan. Buat-buat putih, macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Anak, dahlah tak bayar hutang. Anak, terus teranglah saya bulan ni tak boleh bayar hutang. InsyaAllah saya bayar hutang lagi. Tapi insyaAllah kita tu jangan insyaAllah tak nak buat. Berdosa kita. Sebahagian ulama tasawuf kata, bila kamu menyebut insyaAllah dengan niat kamu tak nak buat, maka hukumnya kamu dianggap mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main tuan-tuan. Main sebut-sebut je insya-Allah tak ketahuan ni. Dah insya-Allah dah hati tak pergi. Ada. Jadi bila kita menyebut nama Allah, insya-Allah dengan niat kita tak nak buat apa yang kita insya-Allah, kita dianggap oleh ulama-ulama tasawuf sebagai salah satu perbuatan mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mempersendakan agama. Mempersendakan Allah pun dah besar, mempersendakan agama pun besar dah. Tapi kita guna nama Allah untuk kita tak laksanakan benda yang memang kita tak nak buat, tetapi bercakap insya-Allah sekadar untuk melepaskan, melepaskan apa yang kita patut lepaskan. Begitu juga adab-adab ketiga meminta hutang. Pertama, kita minta tuan-tuan pada waktu yang memang kita dah janji nak minta. Jangan minta kata 15 bulan, 12 bulan minta dah, jangan. Anda, itu dia. Dan sekiranya orang itu meminta tangguh, maka kitalah memberi penangguhan itu. Anda, kita minta lah. Dan kalau sekiranya tuan-tuan sekalian, ya, sampai kesudah orang tak bayar hutang, macam mana tuan-tuan sekalian? Anda, kita tak ada pilihan dah tuan-tuan sekalian. Anda, kita memang tak bayar hutang, apa kita nak buat? Kita halal sajalah, buat macam mana? Tak, kalau RM1 boleh halal, kalau RM1,000 hal tak terlepas lal tu tuan-tuan sekalian. Dia tak apa nak lepas tuan-tuan sekalian. Tapi buat macam mana daripada kita duk mikir tak ketahuan tuan-tuan, eh? Daripada kita mikir tak ketahuan tuan-tuan sekalian, tak? Bangun pagi mikir orang tak bayar. Maka kita pun kata, ya, aku halalkan saja. Tapi kalau orang tu bayar, aku ambil. Selesai. Nenak? Kalau dia tak bagi, kita halal lah. Tapi kalau dia bayar juga, kita ambil lah. Bersyarat dia panggil, ya tak? Bersyarat. Halal bersyarat. Macam orang tahlul bersyarat lah. Nenak? Dia tahlul apa panggil? Ihram bersyarat. Ya tak? Kalau sampai gini, maka di situlah aku bertahalul. Contohnya gitu kan? Jadi kita pun macam tu jugalah. Anda? Dia seumpama orang yang kita berhutang dengan orang, kita tak jumpa cari orang tu. Anda? Bagi orang yang berhutang, bila dia nak bayar, dia tak ketahuan. Orang nak bayar tu tak jumpa dah, telefon tak jumpa dah apa dia. Dia takut mati tadi ni, ya? Maka dia boleh membayar hutang, niat membayar dengan bersedekah kepada mana-mana tempat lah. Namun begitu, kalau sekiranya lepas dia sedekah kat surau contohnya dengan niat bayar hutang orang yang dia tak jumpa tadi ni, lepas-lepas tu orang tu mai minta, maka dia tetap wajib bayar juga.
Jadi sama agak macam tadi ni, kita halal bila orang bayar kita ambil. Jadi macam tu juga bila kita bayar hutang, nak? Lepas kita bayar hutang tu, kita bayar hutang pada masjid contohnya kan. Dengan niat aku nak bayar hutang sebab aku tak jumpa dengan orang yang aku hutang dulu. Lepas bayar hutang, duk 3-4 bulan orang yang kita berhutang tu mari minta kat kita. Maka kita tetap wajib juga. Tu hak kita bayar kat masjid, itu akan Allah jadikan sedekah daripada kita. Itu adabnya, ya. Jadi sama juga macam orang tak bayar hutang tadi, halal lah. Halal bersyarat. Kalau dia bayar balik, aku ambil. Ha, gitu. Baik. Maka apabila adalah seorang itu baik membayar tetapi tak baik meminta. Dia bayar okey, tapi kalau orang hutang dia minta tak baik, ataupun tak baik membayar, baik meminta. Ya, maka yang demikian hal, yang demikian ala kulil hal. Jadi makna kulil hal ni maknanya apa ya? Kalau orang itu yang sebaik-baik, Nabi kata dia mudah bayar hutang dan dia cantik minta hutang. Ada. Tapi kalau dia, tuan-tuan sekalian, dah lah bayar hutang, ada. Lambat bayar hutang, orang berhutang dia pun apa tu susah, apa orang panggil tak baik juga, maka maknanya apa Nabi kata? Memang orang ni teruklah. Tak, sebab Nabi kata yang baik tu mudah bayar hutang, baik minta bayar hutang, baik minta hutang. Ini yang baik kan? Tapi kalau bertentangan dengan itu maka tak baiklah. Nak? Ha, gitu. Cuma nak sebut kat sini, hutang ini adalah penyebab antara roh tak sampai ke langit. Duduk antara langit dan bumi. Yang kedua, Nabi pernah tak semayangkan jenazah orang yang berhutang ini. Dan orang berhutang takkan lepas rohnya sekalipun dia mati syahid. Ini berat hutang ni. Kenapa jadi macam tu? Sebab hutang ni membabitkan hak orang lain. Betul tak tuan-tuan? Ha, jadi itu berat hutang ni. Jadi kita mikirlah. Memanglah. Kita masa pinjam seronok kan. Masa kita nak bayar, maka kita tak seronok. Namun di sana tuan-tuan sekalian, ya, banyak ulama duk bahas tentang perkara hutang ini. Ya tak tuan-tuan sekalian, ya? Baik. Baik. Bahawa sesungguhnya tiap-tiap penipu itu penipu kan? Betul? Betul penipu? Tiap-tiap penipu itu ada baginya panji-panji, yakni bendera pada hari kiamat mengikut kadar tipu dayanya. Ha. Baru semalam hadis ni turun ni. Nabi kata setiap penipu, Mika penipu, bapa Mika pun penipu. Setiap daripada penipu ni di akhirat besok dia ada bendera rupanya tuan-tuan. Dia ada tanda, ada panji-panji kata Nabi. Panji-panji itu pula macam mana kaedahnya, kadarnya? Mengikut kadar dia tipu. Anda, kalau dia tipu seorang, mungkin kadarnya begini-begini. Kalau dia tipu ramai orang, maka adalah lebih besar. Untuk apa semua ni? Memang tuan-tuan, setiap daripada dosa kita ni ada tanda pada hari kiamat. Dia macam juga orang baik tuan-tuan sekalian. Contohnya tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut nanti di akhirat kamu akan tengok ketiga orang lain lapar di mahsyar, akan ada sekumpulan anak-anak yang akan mengagihkan susu kepada golongan tertentu. Orang pada mahsyar pun tengok, lah siapalah tu, kita duk haus-haus dahaga nak minum ni, dia ni ada budak-budak pula pi hidang susu. Maka mereka lah yang menjaga akan kebaikan dan membela anak yatim. Kan begitu kan? Maka ada orang Nabi kata yang lehernya panjang-panjang macam leher unta. Ya, unta dari Egypt. Tuan-tuan sekalian. Siapa ni? Iaitulah orang yang selalu mengalunkan azan. Ya, orang yang selalu alun azan, tengkok dia jadi panjang. Kita bila dengar tengkok panjang, kita pun tanya, elok ke tengkok panjang? Kita duk fikir tengkok panjang, tuan-tuan sendiri lah.
Hampa tengok mai. Dalam apa tu? Dalam pantun Melayu kan. Orang yang cantik ni jehirnya apa? Ha, nampak. Lehernya jenjang, tinggi. Nampak? Kalau pantun, kalau leher tinggi pun orang Melayu kata panjang, takkanlah yang Allah Ta'ala kata leher panjang tu hodoh. Nah, sebab itu kalau ikut ranking ni tuan-tuan, antara Tok Imam dengan Tok Bilal, Tok Bilal lebih utama lagi. Tanda sekalian, sebab dia panggil orang semayang. Pak Imam dia mengimamkan orang semayang. Kalau orang tak mai, dia nak imam apa? Nampak? Ha, sebab itu kawan-kawan orang Tok Bilal ni besar ganjaran dia. Anda, dan tsunami baru ni pun kita dengar ceritakan yang banyak selamat di masjid di Palu ialah Tok Bilal. Hak hidup. Tok Imam semua mati, tuan-tuan sekalian. Ha, jadi tuan-tuan boleh fikirlah agak-agak tak ada apa. Nampak? Jadi bermakna ada tiap-tiap orang ni tanda, tuan-tuan sekalian. Ada orang di mahsyar besok berkilat-kilat kepala dia. Ya, dipakaikan mahkota. Lalu orang tanya, siapalah yang lawa sangat tu? Maka jawab dia malaikat satu suara, mereka itu dari kalangan yang anak-anak mereka itu dari golongan mereka yang hafaz Quran. Ada apa panggil mahkota. Setiap orang ni ada. Orang yang sedekah Allah bagi. Jadi yang jahat pun sama. Duk pegang bendera, tuan-tuan sekalian. Warna apa saya tak tahulah bendera tu. Tapi dia pakat pegang bendera. Bila tengok bendera, oh ni kata penipu. Apa bendera itu? Itu bendera orang yang menipu. Ha, istilah hari ini kencing lah tuan-tuan ya. Ha, tuan-tuan sekalian ya. Mengikut kadar tipu dayanya. Bahawa sesungguhnya sebesar-besar tipu daya itu. Ha, tengok dia bagi tahu lah. Jadi bendera hak dipegang oleh penipu ini, dia ikut kadar tipu dia. Dan Nabi bagi tahu sebesar-besar penipuan apalah? Ialah tipu daya raja akan rakyat. Raja di sini maknanya pemerintah lah. Bukan raja-raja macam istilah kita ni. Tapi kalau raja itu juga merupakan dia pemimpin, ya, ha, adalah tipu daya pemimpin akan rakyatnya. Ha, ini penipu paling besar. Penipu paling besar adalah apa tu? Penguasa, raja, pemimpin yang menipu rakyatnya. Ini paling besar. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Yang ditipunya ramai. Yang ditipunya ramai. Kita kalau tipu bini kita seorang je. Abang kahwin dua ke abang? Tak. Betul, betul. Nah, rupanya memang betul bukan dua. Tiga. Jadi betul dia cakap kan? Aku ingatkan dua. Rupanya tiga. Jamal, Jamal. Ambil gaduh juga. Kenapa? Aku cakap apa? Tak adalah. Muka suami saya pun macam ni juga. Tapi nama dia Jamun. Ha, jadi bermakna, bini kita saja kena tipu. Seorang saja tipah tertipu. Tapi bila dia seorang khalifah, dia seorang raja, dia seorang pemimpin, yang ditipunya ramai orang. Tuan-tuan, kenapa tipu ni jadi besar sangat ni? Tuan-tuan. Kenapa pemimpin yang menipu ni dosa dia besar sangat? Sebab apa tuan-tuan? Ya? Sebab kalau yang ditipu itu ialah sesuatu, contohnya kita nak bagi biasiswa, contohnya ramai anak-anak orang susah tunggu bila nak dapat biasiswa. Rupanya tunggu sampai kesudah tak dapat. Yang lebih malang, mereka terpaksa membatalkan persekolahan kerana yang ditunggu tak sampai. Contoh ya. Kemudian dia janji pula. Contohnya dia janji kita akan bagi bantuan kepada orang susah. Contohnya. Ramai orang susah mengharapkan tuan-tuan nak. Pas sebulan, bukan orang susah dapat bantuan, yang tak susah pun pula menjadi susah. Ramai nak yang kena tipu? Ramai.
Kemudian dia janji apa pula lagi? Ha? Kita sebut tempat lain. Tadi tuan-tuan sekalian, dia janji apa lagi? Tuan-tuan bagi contoh, aku tak nak ingat ni. Banyak sangat menipu, jadi banyak banyak benda. Apa lagi yang menyebabkan kenapa dosa raja ni besar sangat bila dia menipu? Ha? Kerana yang menunggu janji dan apa tu? Yang janji mereka itu ramai orang yang akan menjejaskan kehidupan mereka dan sebagainya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya sebesar-besar tipu daya itu ialah tipu daya raja-raja akan rakyat, bahawa sesungguhnya tiadalah menjadi ketegahan akan seorang oleh apa ni, gerun atau hebat manusia, bahawa ia berkata dengan hak apabila diketahuinya akan dia. Baik. Dan dia kata bahawa sesungguhnya sebaik-baik jihad itu satu kalimah yang sebenar di sisi sultan yang zalim. Itu kaitannya. Nabi kata lagi, anak, iaitulah sehebat-hebat jihad itu ialah menyatakan satu kalimah, yang ini kalimah maksud sini ialah menegur, menyatakan kebenaran kepada orang yang berkuasa. Yang berkuasa itu pula zalim. Itulah jihad yang paling besar, dia kata. Sebab apa dia jihad paling besar, tuan-tuan? Nah, menegur orang yang tidak merokok, menegur orang yang merokok. Besar tak tuan-tuan pahala dia? Besar. Tapi dia seorang dia. Kau kenapa merokok? Saya kalau tak merokok, semayang tak khusyuk. Nampak tu sekarang? Ha, apa kau ingat aku lupa? Ha, tolong. InsyaAllah tak lupa ya, buat rokok ni. Sebab saya tak suka orang merokok, tuan-tuan. Nah, ha. Jadi tuan-tuan sekalian tengok, buat merokok susah kan? Ha, nampak? Jadi, kita tegur orang merokok, seorang je. Tetapi bila kita tegur pemimpin yang zalim, anak, maka benda tu besar. Nak? Ha. Maka dia membabitkan, bila dia berubah sikap, maka rakyatnya akan jadi untung. Betul tak tuan-tuan ya? Lebih besar. Tapi kalau kita tegur seorang perokok, untung juga. Dia sendiri hanya untung, keluarga dia seorang mungkin 5-6 orang. Tetapi bila dia tegur pemimpin yang zalim, dengan teguran itu dia berubah, maka mendapat kebaikan. Tetapi kenapa dia dianggap jihad yang besar? Kerana risikonya juga besar. Tegur orang merokok, apa risiko dia? Apa risiko dia? Tak ada risiko, tuan-tuan. Ha, tak ada risiko. Ya tak? Tegur merokok, kau merokok apa hal? Tak ada apa, paling-paling dia lari pada kita, itu risikonya tak? Berkawan tetap kawan juga, moga dia pun tak ada duit, suruh kita beli rokok dia.